Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para tenaga pengajar, para murid-murid, para kaki tangan, para ibu bapa dan para jemaah di Sekolah Qiblah ini. Baik, telah lama saya tidak berceramah di hadapan khalayak ramai kerana COVID-19. Kalau dulunya negara kita ada salam satu Malaysia, sekarang ini kita salam COVID se-Malaysia. Ya? Adik-adik semua dah makan ke? Alhamdulillah. Ada yang belum? Tapi tak berani bersuara, ya? Baik. Topik yang telah diberikan kepada saya untuk perkongsian pada pagi ini adalah apa erti saya menganut Islam. Dan kalau kita lihat kepada definisi erti itu sendiri, dan saya tidak bercadang hanya sekadar berceramah, saya juga berminat untuk berinteraksi dengan adik-adik semua. Kerana saya difahamkan untuk pelajar pada hari ini usianya adalah lingkungan 13 ke 16 tahun, betul? Dan itulah juga usia anak-anak saya juga. Jadi anda ni seperti anak-anak saya juga sebenarnya dari segi usianya. Ya. Jadi saya juga ingin berinteraksi dengan adik-adik semua bagi membolehkan kita memahami konteks apa yang saya ingin sampaikan. Nak panggil diri saya sebagai bro kepada adik-adik yang sebaya dengan anak saya macam kurang sesuai. Jadi kalau adik-adik nak panggil saya uncle ke pakcik tu boleh jugalah. Tak ada masalah. Ala bisa tegal biasa. Jadi kalau kita lihat kepada topik kita, iaitu apa erti saya menganut Islam, saya tidak mahu adik-adik sekadar melihat tajuk ini kepada konteks saya, apa erti saya menganut Islam, tetapi saya juga mahukan adik-adik semua untuk meletakkan perkataan saya, S-A-Y-A, itu pada diri adik-adik juga. Dan adik-adik sekarang perlu ada satu pemikiran, perlu ada satu persoalan. Kenapa saya memeluk Islam? Apa erti saya memeluk Islam? Dan jikalau sepanjang perkongsian saya, adik-adik merasakan perkongsian saya itu tepat kepada apa yang adik-adik fikirkan ataupun menjawab persoalan yang ada pada diri adik-adik, alhamdulillah. Tetapi jikalau apa yang saya bakal kongsikan itu tidak dan bukan menjadi jawapan kepada persoalan yang adik-adik itu, maka nanti insya-Allah saya juga akan buka ruang untuk adik-adik kita soal jawab. Saya soal, anda jawab, betul? Tidak begitu, ya? Baik. Kalau kita lihat kepada definisi erti, apa erti saya menganut Islam? Iaitu, erti kalau kita lihat di dalam kamus Dewan Pelajar, iaitu disebut erti itu juga bermaksud makna. Apa makna? Adik-adik biasa guna perkataan seperti tak ada maknanya. Biasa ke tidak? Biasa. Apa maksudnya tak ada maknanya? Maksudnya tak ada ertinya. Maksudnya tak ada signifikannya. Okey? Kalau dalam bahasa English dia panggil tak ada signifikannya, tak ada maksudnya, tak ada sebabnya, tak best pun begitu. Jadi bila tajuk kita adalah apa erti saya menganut Islam, ianya juga bermaksud apa maknanya. Bila kita ada satu tajuk yang berbentuk soalan, maka ianya memerlukan jawapan demi jawapan. Dan adik-adik, saya percaya dan saya yakin adik-adik juga telah
faham insya-Allah tentang apa itu Islam. Tetapi mungkin di kalangan sahabat-sahabat kita yang menonton secara online, mungkin di kalangan mereka itu adalah yang belum Muslim. Mungkin mereka tidak faham apa itu Islam. Dan mungkin juga mereka faham Islam dengan Muslim itu adalah sama. Tetapi secara ringkas, Islam adalah satu agama yang kalau kita nak ringkas seringkas-ringkasnya untuk pemahaman kita, adalah satu-satunya agama yang diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya agama yang diturunkan dan diwahyukan oleh pencipta yang tunggal. Tak ada dua pencipta, tak ada tiga pencipta, hanya satu. Dan Islam bukannya agama yang baru yang diasaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Ramai yang beranggapan Islam wujud 1400 tahun yang lepas. Kurang tepat. Islam telah pun wujud semenjak manusia pertama menjejakkan kaki ke muka bumi. Daripada Nabi Adam sehinggalah ke Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islam ianya juga bermaksud penyerahan diri. Nak serahkan diri apa ni? Kita nak serahkan untuk memudahkan adik-adik, akal kita siapa yang cipta? Hati kita siapa yang cipta? Alam ini Allah yang cipta. Jadi maksudnya bila kita kata menyerahkan diri, pernah tak kita dengar kata-kata ini? Diserahkan jiwa dan raganya. Nampak macam puitis, betul? Sebenarnya bila kita kata Islam, kita menyerahkan diri, iaitu kita mengatakan bahawa kita menundukkan akal kita. Kerana ada kalanya akal kita banyak yang kita fikirkan, tetapi hakikatnya bila mana kita memahami bahawa Islam itu bermaksud penyerahan, kita akan menundukkan akal kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan sedaya upaya menundukkan nafsu kita, mengawal nafsu kita selari dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham bahawa Islam dalam bahasa English adalah submission. Adik-adik pernah nampak ataupun pernah lihat bagaimana polis meminta menyerah diri? Pernah kan? Bila orang menyerah diri, bagaimana dia? Saya bagi satu contoh begini ya, adik-adik eh. Adik-adik bayangkan, saya ni perompak, nauzubillah. Okey? Saya ni perompak. Adik-adik hanya dengan saya seorang je. Adik kat depan, saya kat sini. Saya ada pistol. Saya ada kuasa. Saya ada senjata. Sekarang pistol saya dihalakan kepada adik-adik. Saya kata, angkat tangan. Tak ada orang angkat tangan pun. Angkat satu tangan ke dua tangan bila serahkan diri? Angkatlah tangan. Kena ikut saya. Kena buat tindakan yang saya buat. Angkat tangan. Okey, angkat, angkat. Siapa turun saya tembak. Ha, terus angkat semua. Now, saya kata, turunkan separuh. Turunkan separuh je, separuh je. Okey, letak semua. Adik-adik, kenapa adik-adik dengar cakap saya? Sebab saya ada senjata, kamu tak ada senjata. Saya ada kuasa, kamu tak ada kuasa. Waktu itu kamu rasa, saya tengok angka ni lambat dia ni. Saya belajar silat, saya belajar taekwondo, saya belajar karate. Sekali aku karate, habis dia. Tapi waktu itu kita tak terfikir nak gunakan semua itu. Sebab apa? Kita tahu kelajuan tangan kita tidak akan mampu mengalahkan kelajuan peluru yang ada dekat pistol saya. Betul ke tidak? Bukankah pada waktu itu adik-adik sedang menundukkan akal anda, sedang mengawal hawa nafsu anda supaya come on, come on, come on. Yang ini lebih laju. Serahkan diri. Serahkan. Ikut apa yang dia kata. Walaupun nafsu marah tak? Perasaan marah tak? Geram tak?
Geram, tapi tak buat apa-apa. Sebab apa? Kita kontrol. Sebab kita tahu kalau lawan, kita lawan balik, kita mungkin jadi susah. Setuju ke tidak? Sekali lagi adik-adik, saya tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak. Tetapi saya hanya nak sekadar memberikan satu pemahaman kepada adik-adik bahawa bila kita kata penyerahan, jikalau kita boleh berdepan dengan satu makhluk yang lemah tetapi kita tetap menyerahkan nafsu kita, mengawal nafsu kita, menundukkan akal kita hanya kerana dia lebih berkuasa, hanya kerana dia memiliki senjata, bagaimana kita apabila kita berdepan dengan perintah Allah yang maha berkuasa? Allah yang menciptakan makhluk tadi. Sudah tentu Islam itu bermaksud kita menundukkan akal dan mengawal nafsu kita mengikut perintah Allah. Maka adik-adik, apakah ertinya saya menganut Islam? Okey, apa ertinya? Jadi insya-Allah adik-adik, saya akan kongsikan dari perspektif apa erti saya menganut Islam dan apa tanggungjawab saya. Ertinya, apabila kita menganut Islam, sebab ada orang dia menganut Islam kerana ikut ibu bapa, maka apa yang dia buat ialah apa yang ibu bapa dia buat. Ada orang menganut Islam kerana ikut kawan. Ada orang menganut Islam suka-suka, saja-saja. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita perlu menganut Islam dengan memahami hakikat kenapa kita menganut Islam dan apa yang perlu kita buat. Kalaulah saya tukarkan soalan tajuk ini kepada soalan lain, saya kata, apa erti anda menjadi pelajar? Apa erti? Jawapannya apa? Yalah, kalau dah pelajar tu mesti belajarlah kan? Tapi apa ertinya? Ertinya kamu ada tugas dan tanggungjawab tak? Kamu mesti ada undang-undang tak? Yes, mesti. Jadi begitu juga. Dan di sini saya nak kongsikan dengan adik-adik 5 perkara. 5 perkara. Pertama, apa erti saya menganut Islam adalah saya mestilah seorang Muslim dalam bentuk akidah, kepercayaan, akidah kita. Dan saya mulakan dengan erti saya menganut Islam, saya mesti seorang Muslim dalam bentuk akidah kerana ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ini tidak bermaksud adik-adik bahawa apa yang saya akan kongsikan selepas ini tidak penting. Tetapi keutamaannya yang ini, bukannya yang lain-lain dulu. Kerana jikalau yang ini tak ada, buatlah apa yang kamu nak buat. Apa yang kamu buat selepas itu sia-sia. Kenapa begitu? Adik-adik di sekolah kiblah ada belajarkan bahawa apakah syarat-syarat sesuatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada belajar tak? Ke tak belajar lagi uncle? Ke dah belajar tapi lupa? Sebab belajar dari sekolah selama 2 tahun. Ada belajar tak adik-adik? Yang menjawab ada tu kurang. Saya tahu yang ramai yang tak menjawab ni, dia tak nak jawab. Sebab bukan sebab dia tak tahu jawapan. Sebab dia malas nak menjawab. Tak apa. Adik-adik, ada 3 syarat. Ada 3 syarat untuk sesuatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang pertama, dan falsafah ini telah disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, di mana dia berkata falsafah ini ada dalam azan kita. Kerana azan kita bermula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Tetapi selepas itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Syarat yang pertama adik-adik adalah
dia mesti ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas demi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada dalam falsafah azan. Ashhadu an la ilaha illallah, ikhlas. Tetapi adik-adik, uncle suka bertanya soalan, boleh kan? Ke tak boleh? Ke uncle ceramah je, kami tak nak ditanya. Boleh? Cukup tak seseorang itu ikhlas, lalu dia buat apa sahaja yang dia suka? Tak cukup. Contoh, adik-adik ikhlas belajar, tapi adik-adik datang ke sekolah, pakai baju yang anda suka, datang pada waktu yang anda suka, dan buat apa yang anda suka. Adakah itu dikira seorang pelajar? Tidak. Jadi ikhlas tidak mencukupi. Jadi apakah syarat yang keduanya? Seorang itu mesti Muslim. Pertama, sorry, minta maaf, Muslim. Dia mesti Muslim. Kedua, dia mesti ikhlas kerana Allah. Sorry ya, pertama tadi adalah dia mesti Muslim. Mesti Muslim. Pernah tak adik-adik tanya, uncle, kenapa mesti Muslim? Kalau yang non-Muslim ni, tak boleh ke? Takkanlah mereka buat benda baik-baik tak dapat pahala kot. Pernah terfikir tak? Dapat jawapan tak? Pernah terfikir tapi tak dapat jawapan. Tak apa, nanti adik-adik tanya soalan ni. Iaitu, seorang itu mesti Muslim. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25, bahawa seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala amalannya adalah seperti debu-debu yang ditiup angin pada hari kiamat. Worthless, tak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dia mesti Muslim. Dan kenapa mesti Muslim? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 19, inna dina innallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 85, iaitu yang bermaksud, barang siapa yang memilih agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mesti Muslim. Kedua, ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas. Ketiga ialah apa adik-adik? Selepas ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, syarat yang ketiga untuk amalan diterima mesti mengikuti petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tiga syarat dia. Dan bila kita kata bahawa kita mesti Muslim dalam bentuk akidah, dalam bentuk kepercayaan, adik-adik, ada tak orang yang mengatakan dia Muslim tetapi hakikatnya dari segi kepercayaan dia tidak Muslim? Ada ke tidak? Ada. Ada contoh tak adik-adik? Saya bagi contoh. Dalam Islam, dalam rukun iman, kita ada beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, nabi, kepada hari kiamat dan kepada qada dan qadar. Dan sebahagian daripada beriman kepada nabi dan rasul itu adalah beriman kepada surah Al-Azab, surah 33 ayat 40. Siapa yang disebut sebagai khatamun nabiyin? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, nabi rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi adik-adik, adik-adik pernah belajar bahawa ada orang yang mengaku sebagai Muslim, mereka mengatakan ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum belajar lagi? Ada yang dah, ada yang belum. Tetapi yang belum, kita anggap ini pelajaran yang baru.
ada yang sudah, kita anggap ini ulang kaji. Iaitu adik-adik, iaitu golongan yang dikenali sebagai Ahmadiyah ataupun Qadiani, yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad, yang dikatakan dia mengaku sebagai dirinya adalah Nabi yang baru. Maka sebab itu di negeri Selangor ini ada difatwakan bahawa Qadiani ataupun Ahmadiyah ini terkeluar daripada Islam bukan kerana mereka tak solat, bukan kerana mereka tak berhijab, bukan kerana mereka tak solat, tetapi mereka ada kepercayaan akidah yang berlawanan dengan akidah Islam. Setakat ni boleh faham adik-adik kenapa kita mesti musim dari segi bentuk akidah? Dan akidah kita ini adik-adik, saya selalu berdepan dengan golongan yang dekat pada agama tetapi mereka tak pandai pada agama. Jadi saya kena gunakan pendekatan yang mudah untuk mereka fahami. Kadang-kadang kita confuse akidah, 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 akidah. Untuk pemahaman adik-adik ni simple saja, mudah sahaja. Saya, adik-adik ikut saya ya, analogi dia. Follow me. Tengok tangan saya. Tak, saya tak buat magic, jangan risau. Saya nak buat pergerakan tangan ini untuk adik-adik senang nak follow. Tuhan, nama. Tak payah, tak payah, tak payah ikut tunjuk saya. Tapi saya nak anda tengok gerak jari saya, gerak tangan saya, supaya anda mudah ikut. Tuhan ada berapa? Namanya? Nabi terakhir? Muhammad. Dan Allah turunkan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So far are we clear? Allah turunkan wahyu, dia pilih Nabi terakhir, Nabi Muhammad, dan dia turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran, betul? Dan Al-Quran ini Allah sebut sebagai surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 185, Hudalinnas wabayinati minahuda walfurqan, sebagai petunjuk untuk manusia, untuk membezakan antara wa bainati minahuda wa furqan. Okey, iaitu sebagai petunjuk membezakan antara yang hak dan yang batil. Now, siapa lebih faham Quran dalam konteks ini? Siapa lebih faham Quran? Of course sudah tentu Allah, tetapi Quran ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini, di sekeliling dia ada siapa? Ada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sekarang ini saya nak kita setakat sini dulu. Kita tak mau pergi jauh sangat. Kita pergi yang dekat-dekat dulu. Yang lebih memahami Quran adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi SAW lah yang menerima wahyu, betul? Yang lebih faham bagaimana Nabi SAW memahami Al-Quran adalah siapa? Para sahabat. Kenapa para sahabat? Kerana para sahabat melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Kerana sahabat pernah bertanya kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, kabarkanlah kepada kami apakah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha dia menjawab, tidakkah kalian ini membaca Quran? Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Quran. Maka adik-adik, dalam surah At-Taubah, surah At-Taubah surah ke-9 ayat yang ke-100. Senang nak ingat kan? Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 100, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut bahawa Allah redha dengan muhajirin, dengan ansar. Tapi adik-adik, kalaulah Allah Subhanahu wa taala berhenti setakat situ bahawa Allah redha dengan muhajirin dan ansar, kita ni ada chance tak? Tak ada chance dah kan?
sebab kita bukan muhajirin, kita bukan ansar. Mungkin adik-adik ni muhajir, orang yang berpindah daripada Kedah datang ke sini, itu muhajir, berpindah, tak ada. Tapi yang dimaksudkan muhajirin ini adalah para sahabat, betul? Setuju tak adik-adik kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala berhenti setakat situ, iaitu Allah redha dengan muhajirin dan ansar, kita ada peluang tak? Tetapi Allah Maha Adil. Allah sambung dan Allah kata, dan Allah juga redha dengan orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Maksudnya adik-adik, sebab adik-adik ni saya tengok majoriti memang lahir dalam keluarga Islam. Angka bukan. Anak-anak angka saja yang lahir dalam Islam. Angka memeluk Islam. Adik-adik, dengan menggunakan ayat ini, surah At-Taubah ayat 100, adik-adik kena merasa seronok, puas hati, gembira. Kerana Allah dah bagi petunjuk kepada kita semua, Allah dah redha dengan muhajirin, redha dengan ansar. Maksudnya bila Allah dah redha dengan seseorang, apakah pengakhiran mereka? Mereka ni masuk neraka ke masuk syurga? Mereka masuk syurga. Jadi bila Allah dah redha kepada muhajirin dan ansar, nescaya akidah mereka betul ke salah? Betul. Dan Allah kata, dan Allah juga redha dengan orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Maksudnya, jikalau kita ni sebagai Muslim, erti menganut Muslim, kita mesti betul dari segi akidah. Kita ikut akidah muhajirin dan ansar dalam bentuk kepercayaan Allah, Rasul, Kitab, Hari Kiamat. Selesai masalah. Sebab majoriti kita adalah orang awam. Ada ulama-ulama di kalangan adik-adik di sini? Tak ada. Of course, semakin tinggi kita belajar, semakin banyak benda kita akan tahu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan mengelirukan kita. Sebab akidah dalam Islam ni jelas. Siapa Tuhan? Berapa banyak Tuhan? Simple. Sifat Allah ada berapa? Nama Allah ada berapa? 99. Tuhan satu. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila mana kita boleh faham yang ini adik-adik? Dan kita kena faham Allah satu, tunggal, ikut seperti bagaimana Nabi serta para sahabat dan imam-imam mereka ini meyakini. Imam-imam kita, mereka meyakini siapa Allah, sifat Allah. Adik-adik, Uncle juga berdepan dan mengendalikan kes-kes remaja-remaja belasan tahun, awal 20-an yang ada masalah akidah. Dan bila disebut masalah akidah, ada yang sesat, ada yang murtad. Tetapi satu perkara yang Uncle perasan, yang ada persamaan di antara mereka semua. Adik-adik tahu apa dia persamaan dia? Persamaan dia adalah mereka salah faham tentang akidah Islam. Ada yang murtad sebab mereka salah faham terhadap sifat Allah. Mereka kata, Allah kan Maha Pengasih Penyayang. Habis tu, kenapa masih ada orang yang sengsara di dunia? Soalan yang bagus, betul? Lalu mereka murtad. Tetapi adik-adik, mereka lupa itu salah satu sifat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan mereka juga tanya, jikalau Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenapa ada orang yang miskin, ada orang yang kaya, ada yang senang, ada yang susah, ada yang sakit, ada yang sehat? Adik-adik Muslimin dan Muslimat, banyak benda Angka nak bincang, tapi Angka nak bincangkan ini saja. Kemudian kita pergi kepada lain-lain. Ada tak di dalam Quran ataupun hadis Nabi, adik-adik scan through dulu, ada tak di dalam Quran ataupun hadis Nabi
yang Allah ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dunia ini perfect. Dunia ini penuh dengan keadilan. Ada ke tidak? Ada ke tak ada? Kuat sikit tak dengar. Tak ada kan? Allah kata di manakah tempat yang paling adil, di manakah akan ada keadilan? Keadilan mutlak. Pada hari kiamat, betul? Yes. Jadi mereka yang murtad, yang datang kepada uncle, mereka salah faham pada konsep Islam, mereka salah faham pada konsep Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka murtad bukan kerana Allah zalim, nauzubillah. Mereka murtad kerana salah faham mereka pada akidah Muslim, akidah Islam, iaitu Allah tak pernah janji pun bahawa dunia ini akan adil. Allah tak pernah janji pun bahawa dunia ini akan ada 100% keadilan. Tak ada. Allah tak pernah janji pun bahawa di dunia ini tak akan ada kesengsaraan. Tak ada. Kenapa pula awak meletakkan tanggungjawab ini kepada Allah? Contoh, bagi contoh pada adik-adik, angka janji. Siapa yang dengar kuliah angka, ini contoh je tau, jangan minta dari angka ya. Siapa yang dengar kuliah ini sampai habis, angka akan bagi RM100 seorang. Oh, terus tegak oh. Angka nampak tadi. Ramai yang tadi duduk lain macam, tiba-tiba angka cakap RM100, terus dia tegak. Mata duitan. Tetapi selepas itu, angka betul-betul tunaikan janji. Setiap seorang dapat RM100. Logik tak? Saya nak tanya adik-adik. Logik tak ada pelajar yang datang kepada uncle dan kata, Uncle, saya tak puas hati dengan uncle. Uncle ni munafik. Wush, munafik oh. Kenapa adik cakap uncle munafik? Yelah, uncle bagi 100 je. Uncle sepatutnya bagi 500. Sekejap. Awak marah dekat uncle tak bagi awak 500. Tapi soalan saya, uncle janji nak bagi berapa? 100 ke 500? 100 je kan. Yang awak marah terhadap saya tak bagi 500 tu kenapa? Salah saya ke salah awak? Salah siapa adik-adik? Salah orang tu. Sebab dia tak faham apa yang saya kata. Sama juga adik-adik, kita mesti Muslim dari segi bentuk akidah. Kerana dengan kita memahami prinsip Islam yang mudah, insya-Allah kita tak salah faham terhadap Islam dan kita akan kukuh sebagai Muslim, insya-Allah. Dan pastikan adik-adik, akidah kita adalah selari dengan akidah Nabi, para sahabat dan para salafus soleh. Sebab mereka itulah yang telah ditulis di dalam Quran. Mereka ini golongan yang telah diredoi. Kita pergi kepada yang itu dulu. Pertama. Kedua, adik-adik, kita mestilah Muslim dari sudut ibadat. Apa gunanya ada kepercayaan jikalau tiada pengamalan? Adik-adik, cukup tak adik-adik kata, okey, saya menjadi pelajar yang terbaik hanya kerana saya masuk sekolah Qiblah. Tetapi adik-adik tak pernah buat kerja sekolah, tak pernah ulang kaji, tak pernah masuk kelas. Boleh claim macam tu tak? Tak boleh. Adik-adik, uncle dah makin berusia, jadi berat badan uncle pun naik. Rasa-rasanya adik-adik, boleh tak uncle terus dapat otot-otot yang sado? Okey? Hanya kerana uncle daftarkan diri uncle jadi ahli gym. Bila uncle daftar je, uncle tak perlu pergi gym, tak perlu bersenam, uncle terus sado. Boleh tak? Tak boleh eh? Kenapa tak boleh eh? Sebab uncle mana boleh uncle. Kalau setakat sign borang terus jadi sado, tak boleh. Uncle sign borang tu supaya uncle boleh masuk gym untuk berusaha dapatkan badan yang sado. Sama juga adik-adik, kalau ada akidah yang betul tetapi tak ada amalan soleh, amal soleh, mana boleh?
tak ada gunanya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala seringkali meletakkan amilus solihat, dia beriman, ya ayyuhallazina amanu, dan kemudian dia mesti ada wa amilus solihat, dan dia mesti ada amal soleh. Sebab adik-adik, kalau kita dari segi bentuk ibadat kita tak buat amal soleh, jen kita setakat ada kad tapi tak pernah kumpul poin. Adik-adik tahu tak ada satu kad nama dia bonus link? Tahu kan? Adik-adik, angka bagi contoh begini ya. Kita ada bonus link point, ada bonus link kad-kad, tapi tak pernah belanja apa-apa, tak pernah guna apa-apa, tak pernah beli apa-apa. Tak pernah. Kita pergi dekat kedai petrol, petrol station, Shell. Kat situ ada bonus link redemption, penebusan bonus link. Kita nampak ada seorang uncle, dia pergi tebus satu beg laptop. Kita rasa teruja tak? Kita rasa, terujanya dia dapat beg laptop sebab dia ada bonus link card. Jadi kita pun pergi dekat kaunter, kita cakap dengan akak tu, "Akak, tadi uncle tu dia dapat beg laptop, saya pun ada card bonus link, apa saya boleh dapat?" Akak tu jawab, lalu dia kata, "Adik, bagi sekejap card." Dia swipe. Lepas dia swipe, dia check-check, dia kata, "Adik, jangan kata beg laptop, plastik beg pun adik tak dapat." Frust tak? Lepas tu akak tu cerita, kita pula tanya dekat akak tu, "Akak, kenapa pula akak? Tak adil lah akak ni. Zalim akak ni. Akak ni pilih kasih. Mentah-mentah lah uncle tu handsome, pakcik tu handsome, apa akak bagi kat dia laptop bag, saya pula budak-budak, akak plastik bag pun tak bagi, kedekut." Tapi akak tu dia tenang. Dia innallaha ma'asabirin. Wah, ingat tu. Dia pun kata, "Adik, adik tak dapat apa-apa sebab walaupun adik ada kad bonus link, tapi adik tak pernah beli apa-apa." Dia sama juga adik-adik, kalau kita ni ada akidah yang betul tapi tak pernah lakukan amal soleh, ada point tak? Tak ada point. Dan sebab itu bila kita kata ibadat, ibadat kita mesti selari dengan syarat yang ketiga tadi. Apa syarat ketiga penerimaan ibadat? Mesti sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat adik-adik, keseluruhan hidup kita ini adalah ibadah. Kita tak beribadah kepada Allah hanya bila kita solat. Kita tak beribadah kepada Allah hanya apabila kita puasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 162. "Inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya adik-adik, cara berpakaian, dan ini saya akan bawa kepada yang ketiga. Saya mesti juga Muslim dari segi akhlak, kerana akhlak kita juga sebahagian dari ibadat. Cara hidup kita, cara bercakap kita, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, contoh, bila kita makan, minum, tangan mana? Tapi pernah tengok tak orang makan minum tangan kiri? Sunnah Nabi adalah ini. Sunnah siapakah tangan kiri? Sunnah siapa? Sunnah syaitan. Kita syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kata kita bersaksi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah, dan di dalam Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang terbaik untuk kamu contohi.
Nabi ikut kanan, kita buat kanan. Nabi ikut kiri, kita ikut kiri. Kita tak Nabi pergi kanan, kita pergi kiri. Tak ada begitu. Kita ikut saja Nabi. Simple. Sahabat, kenal tak seorang nama sahabat? Siapa di sini ada nama dia Abdullah? Ada tak nama Abdullah kat sini? Tak ada? Tak ada? Ada? Okey. Kenal tak nama seorang sahabat nama dia Abdullah Ibn Umar? Kenal kan? Adik-adik tahu tak? Abdullah Ibn Umar ini, dia begitu cinta Nabi. Kalau kita cinta Nabi, kita cinta seseorang, kena ada pembuktian tak? Contohlah kan, adik-adik kata, saya cinta, saya sayang mak bapak saya. Tapi tiap-tiap hari kita jumpa mak bapak, tak tegur siapa, tak tolong, malahan kita menengking ibu bapa kita. Kita sayang tak pada mak bapak kita kalau macam tu? Mulut kata lain, perbuatan lain. Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu, Masya Allah, sahabat Nabi ini, dia hebat. Dikatakan dia begitu cinta pada Nabi sehingga dia cuba meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan dia. Sehingga kan dikatakan setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Nabi melalui satu jalan yang di situ ada satu pohon. Dan apabila Nabi SAW lalu di kawasan itu, Nabi akan, kita pernah lalu tempat yang rendah kan, betul kan? Kita akan tundukkan diri, betul kan? Dan itu memang cara Nabi. Nabi akan tundukkan diri. Maka selepas Nabi SAW wafat, Abdullah Ibn Umar, dia lalu kawasan yang sama. Tapi waktu tu pokok dia tak ada. Rasa-rasanya apa dia buat? Dia tunduk. Dan bila dia tunduk, bayangkanlah kan adik-adik, bayangkan kawan-kawan kita, tak ada apa. Tiba-tiba dia jalan, dia tunduk. Kita pun, ya, apa hal kau ni? Kan? Kita akan tertanya, apa hal kau ni? Tak ada, kau nampak benda yang aku tak nampak ke? Lalu sahabat lain pun tanya pada Abdullah Ibn Umar, ya Abdullah, apa kau buat ni? Lalu dia kata, dahulunya ketika Nabi SAW masih hidup, Nabi lalu kawasan ini ada satu pokok dan Nabi akan tunduk. Jadi aku pun ikut tunduklah. Tapi sahabat tu kata, tapi Abdullah, pokok tu dah tak ada, tak payah tunduk. Lalu dia kata dengan sahabat tu, Abdullah Ibn Umar, salah ke aku nak ikut Nabi? Aku sayang Nabi, aku cinta Nabi. Sehingga kan cara Nabi SAW sikat rambut dari kanan ke kiri, Nabi SAW buat pelbagai perkara, dia akan cuba ikut sebaik mungkin kerana cintanya pada Nabi SAW. Maka begitu akhlak kita adik-adik. Nabi SAW bersabda, tidaklah baginda diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak kita okey tak? Pernah tak adik-adik prank kawan-kawan? Pernah prank? Ya ke? Tak apa, Allah tahu apa dalam hati. Allah tahu, kerana Allah adalah Ar-Raqib. Innallaha kana alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat pertama. Allah tahu, sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Kita pernah tak bergurau, tetapi kita bergurau dengan menipu. Kita buat cerita. Adik-adik, pernah tak ketika bulan Ramadan, ketika hari raya, kita lanjutkan, ketika Christmas, ketika Deepawali, ketika tahun baru Cina, walaupun kita ini Muslim, kita main mercun, kedebung-kedebung, ada tak? Best tak? Itu akhlak Muslim ke adik-adik? Cakap main best, tapi bila saya tanya, itu akhlak Muslim ke tak? Tak. Habis tu, dah tahu itu bukan akhlak Muslim, kenapa rasa best? Adik-adik, Uncle nak ingatkan diri dan adik-adik, kalau setakat adik-adik main meriam, main mercun sikit-sikit tu, tak terbanding dengan waktu Uncle Kapi dulu main mercun lah. Okay? Uncle ni bekas Kapi. Okay?
Adik-adik, kita kata kita mesti Muslim dari segi sudut akhlak, perbuatan kita, percakapan kita, cara hidup kita. Kerana adik-adik, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kita untuk menipu, untuk membuat orang lain gelak ketawa? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah, celakalah, celakalah kepada orang yang menipu untuk menjadikan orang lain ketawa. Pernah tak kita sembunyi di belakang pintu yang hari ini ramai influencer kita buat yang jadi ikutan, lalu sembunyi belakang pintu ataupun buat sesuatu, baling binatang ke apa ke, binatang mainan ke, dia dengan tujuan nak menakutkan orang? Ada ke tak? Sembunyi belakang pintu, dah nak sampai, dia bergeng komplot, nak sampai, bila dia keluar, ha, terkejut buruk kawan kita, bawa air tumpah. Lepas tu kita pun secara berjemaah kita gelakkan dia. Kita ingat, oh, berjemaah, solat jemaah dapat pahala 25 kali ganda. Yang ni gelak berjemaah dapat pahala tak? Adik-adik, Nabi SAW bersabda bahawa tidak halal, tidak boleh untuk kita sebagai Muslim menakutkan Muslim yang lain. Kita belajar tak ni? Adik-adik, kita main mercun, kita buat bunyi bising. Adik-adik tahu tak, dalam kitab Al-Adabu Mufrad ada satu bab hak tetangga. Imam Abu Qari membawakan satu hadis yang di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk syurga kamu sehingga kamu beriman, dan tidak beriman kamu jikalau jiran tetangga kamu tidak aman daripada gangguan kamu. Adik-adik, bila main mercun yang terbang ke atas, meluncur ke atas, lalu dia gedebung, dia hanya mengganggu jiran sebelah ataupun kawasan perumahan. Adik-adik, itu bukan akhlak Muslim. Maka saya sarankan adik-adik, biarlah kita menjadi seorang Muslim bukan sekadar ikut-ikutan, tapi kita tahu apa yang Nabi buat, kita tahu apa yang Nabi tak suka. Kita sebagai Muslim, kita suka kepada apa yang Nabi suka, kita benci kepada apa yang Nabi benci. Nabi tak suka orang untuk buat kacau. Kita boleh bercakap baik. Pernah tak kita, macam saya sebut tadi, mengganggu orang dan sebagainya? Jangan adik-adik. Maka kita mesti Muslim dari segi sudut apa? Sudut apa adik-adik? Akhlak. Yang keempat, adik-adik, kita mesti juga Muslim dari sudut berkeluarga. Berkeluarga. Maksudnya, saya tahu adik-adik di sini ada yang sangat muda kan, 13, 14, 15 kan. Uncle cakap ni macam, uncle macam tak kena je dengan saya, uncle. Tapi sebenarnya kena. Dan perkara ini yang uncle sedang dedahkan kepada anak-anak uncle yang masih muda. Umur 6, 7, ada yang 10, ada yang 13, ada yang 15. Angka dedahkan mereka bermula waktu itu, iaitu berkeluarga. Adik-adik nak tanya sikit, angka bisik sikit, bilakah waktu terbaik untuk, dalam bahasa, saya percaya adik-adik dah belajar dah, sebab sekarang ni pembelajaran lain. Dan tadi saya baru difahamkan bahawa bila masuk ke dalam kelas untuk ujian SPM, dah siap boleh bawa buku teks ya. Wow, bestnya. Adik-adik, bilakah anda harus merancang keluarga? Alamak angka, apa ni? Merancang keluarga? Saya belajar lagi lah angka. Bila adik-adik, termasuk adik-adik yang 13 tahun eh, macam awal sangat je nak cakap pasal merancang keluarga. Adik-adik, bila? Adik-adik, waktu inilah yang anda masih muda merancang keluarga. Merancang keluarga maksudnya nak tahu siapakah, jenis kriteria apakah yang harus anda pilih dalam seseorang untuk dijadikan pasangan hidup. Malulah ke cakap macam ni. Tapi adik-adik, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan setiap manusia dengan ada fitrah untuk berpasangan. Yes or no?
Yes. Diciptakan berpasangan. Ada fitrah itu. Adik-adik, ramai, dan saya kata ramai, ramai yang fikir merancang keluarga adalah selepas berkahwin. Bukan. Kita mesti muslim dari segi sudut berkeluarga, kerana dari segi usia macam inilah adik-adik telah didedahkan kriteria, ciri-ciri apa yang perlu anda cari dalam seorang pasangan. Sebab kerana adik-adik, anda fikir anda hanya mencari pasangan hidup untuk anda. Tidak. Anda sebenarnya juga sedang mencari calon untuk bakal ibu ataupun bakal ayah kepada anak-anak anda. Anda mungkin fikir, uncle, too early. You know what, adik-adik? Apa yang adik-adik ingat tentang 2020 dan 2021? What do you remember? The only thing in our mind, COVID, betul? Ada tak adik-adik ada memory, childhood memory tentang 2020? Melainkan terperangkap dalam rumah seharian. Yes? Masa berlalu dengan cepat tak? Adik-adik yang baru 13 tahun, seolah-olah anda sekarang ini tiba-tiba dah jadi tingkatan 1, sedangkan waktu COVID melanda, anda ni baru darjah 5. Cepat tak masa berlalu? Sekarang anda yang 16 ini, mungkin sekarang saya sedang berceramah. Tetapi mungkin dalam 3, 4 tahun, 5 tahun, anda akan merasa, macam semalam Uncle Fidaus baru cerita benda ni. Macam semalam. Ada tak anda, adik-adik yang 13 tahun ini, ataupun yang 16 tahun sekarang, macam fikir, saya ingatkan, saya macam baru masuk sekolah kiblah, tapi sekarang ada tingkatan 4. Ada tak perasaan tu? Yes. Masa berlalu dengan cepat, adik-adik. Kita mesti menjadi seorang Muslim dari sudut berkeluarga. Bagaimana kita nak bercakap dengan mak bapak kita? Bagaimana kita nak bercakap dengan kawan-kawan kita, adik-beradik kita dan sebagainya? Yang terakhir, adik-adik, saya tengok ramai dah start penat. Mungkin dia semalam tak cukup tidur ataupun dia tahajud. Yang terakhir, saya mestilah Muslim dari sudut menyebarkan kebenaran Islam. Adik-adik, angka nak share satu pengalaman. Dan ini cara angka mengajar orang untuk berdakwah. Adik-adik, dakwah itu adalah mengajak, menjemput dan menyeru orang untuk mengenali Allah dan mentauhidkannya serta mencegah kemungkaran. Dan apabila kita berdakwah, kita sebenarnya benci kepada orang itu ataupun kita sayang kepada orang itu? Kita sayang. Sebab kita sayanglah kita nak bagi tahu mereka tentang Islam. Adik-adik, angka nak cakap tentang satu realiti. Ramai kita hari ini, kita beranggapan kita ni hanya sekadar Muslim. Kita buat kerja kita, iaitu hanya jaga diri kita. Betul juga. Tetapi tak lengkap. Kita lupa tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Kita lupa akan perintah Allah ketika Allah menjadikan Nabi Adam dan meletakkannya di bumi. Apa tugas Nabi Adam? Sebagai khalifah. Kita tahu. Dan adik-adik, kita nak berdakwah. Dan sebagai seorang Muslim, erti saya memeluk Islam, erti saya menganut Islam adalah saya mesti menyebarkan Islam kepada orang lain sebaik mungkin, mengikut kemampuan saya. Kerana adik-adik, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang kata, nak sebarkan Islam buat apa? Jawapan saya simple. Jikalau para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama terdahulu mereka fikir begitu, iaitu nak sebarkan Islam buat apa? Cukuplah untuk aku dan keluarga. Maka adik-adik, saya berani kata Islam tidak akan sampai ke tanah Melayu. Dan jikalau Islam tak sampai ke tanah Melayu, maka nenek moyang anda dulu yang menyembah pokok,
batu, besi dan macam-macam tetapi tidak menyembah Allah, maka pastinya nenek moyang anda itu tidak akan memeluk Islam. Dan jikalau mereka tidak memeluk Islam, maka anda tidak mungkin lahir Islam. Setuju atau tidak? Adik-adik, sebelum angka pergi kepada kesimpulan, angka nak adik-adik bayangkan situasi ini. Adik-adik, ada satu ubat. Kawan anda ada satu penyakit. Dan penyakit dia itu boleh disembuhkan dengan ubat yang ada pada pada anda sekarang. Okey? Kawan anda ada satu jenis penyakit. Dan di tangan anda ada ubat kepada penyakit kawan itu yang insya-Allah dia boleh sembuh dengan izin Allah dengan ubat yang awak miliki ini. Apa yang anda buat? Kawan anda dia sekarang ni sedang sesak nafas. Dia sedang sakit, sedang tenat, sedang kritikal. Kita ada ubat itu. Apa yang kita buat? Kita buat begini. Kita ambil gambar. Tak pun. Lepas tu upload kat Instagram, Facebook. Ya Allah ya Rabbi, kawan aku sedang sakit, tolonglah kalian doakan dia. Tadi selfie ataupun gambar tu ada warna. Dan kita tengok, astagfirullah, astagfirullah. Macam mana ni? Ya Allah, ya Allah. Kita pun diam, kita tengok dia je. Selang sejam kemudian, kawan kita meninggal. Meninggal dunia. Lalu kita upload gambar tadi, tapi kali ini kita tukar filter dia jadi hitam putih sebab dah meninggal kan? Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kawan saya tadi yang tenat tu meninggal. Polis pun datang. Tanya, siapa saksi kepada kejadian? Kita. Saya tuan, saya uncle, saya kawan dia uncle. Saya nampak uncle dia sakit uncle, saya nampak dia meninggal depan mata saya uncle. Okey. Kawan awak ni, awak tahu tak kenapa? Uncle, saya tahu dia ni memang ada sakit uncle, dia sakit. Okey, dia memang sakit. Sebab tu dia tenat, kemudian dia sesak nafas, kemudian dia mati uncle. Saya memang kenal dia, memang kawan saya uncle. Tapi uncle, uncle nak bagi tahu kat uncle. Dekat dalam poket saya ni uncle, saya ada ubat untuk sakit dia tu. Lepas tu polis tu tanya, oh, jadi ada tak bagi kepada kawan kamu tu ubat tu? Jawapan kita, tak ada uncle. Tak ada. Saya tak bagi kat dia. Dan polis tu tanya, kenapa awak ada ubat, awak tak bagi kat dia? Jawapan kita, uncle, dia tak minta pun kat saya. Adik-adik, uncle nak tanya, jawapan kita tadi betul ke salah? Kenapa salah? Sebab adakah adik-adik setuju tak kalau uncle kata, adakah mesti orang meminta daripada kita baru kita bagi? Sedangkan kita ada ubat tu. Dan kita letakkan situasi tadi seperti kawan-kawan kita itu ada syirik. Kawan-kawan kita yang belum Islam, syirik. Tahu syirik? Mereka tu kafir, syirik, menyekutukan Allah. Itu penyakit. Kita ada ubat tak? Apa ubat kita? Kita ada ubat, ubat kita adalah tauhid, ilmu tentang tauhid. Yes or no? Yes. Tapi ilmu tauhid tu kita letak kat mana? Kita simpan dalam poket kita, kita tak bagi dekat kawan kita, kita biar kawan kita mati. Lalu kita kata, nauzubillah, harap-harap kita tak buat ni. Jangan-jangan bila kita jumpa Allah, Allah tanya kenapa kamu tak share Islam dengan dia? Kita kata, ya Allah, dia tak pernah cakap pun, tak pernah tanya aku. Apa beza situasinya? Sama je. Dan adik-adik, uncle nak tutup dengan satu kesimpulan. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Tirmizi, sebuah hadis hasan yang bernombor 2416 dan 2417. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya kaki anak Adam
tidak akan berganjak pada hari kiamat sehingga ditanya 5 soalan. Usia mudanya, kehidupannya, rezekinya, hartanya, dari mana, bagaimana dia mendapatkannya. Rezekinya, hartanya, bagaimana dia membelanjakannya. Yang kelima, ilmunya, bagaimana pengamalannya. Jikalau kita telah ada ilmu, maka kita wajib mengamalkannya. Jikalau kita telah ada ilmu, maka wajib kita menyebarkannya sebaik yang mungkin, semampu yang mungkin. Tak perlu jadi ustaz ataupun ustazah, tetapi memadailah. Bak kata para ulama, memadailah kita mempunyai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan memadailah kita memahami perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu balighu ani walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Dan ke harap dengan perkongsian yang sekejap ini akan memberikan manfaat kepada diri Uncle dan juga adik-adik semua. Dan Uncle harap apa yang telah adik tuliskan, catatkan di dalam buku nota, jangan sekadar simpan di dalam buku nota, tetapi juga kongsikan dengan kawan-kawan yang tak hadir ataupun kawan-kawan yang tak catat, dan jadikannya juga sebagai satu peringatan untuk diri kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah adik-adik, muslimin dan muslimat, Uncle serahkan kembali kepada ustaz untuk kita sesi soal jawab, iaitu saya menyoal, anda menjawab. Silakan. Terima kasih kepada ustazah. Saya berharap adik-adik semua mendengar soalan dengan jelas, iaitu tentang nasihat kepada adik-adik pelajar-pelajar tentang pengaruh di luar dan sebagainya. Iaitu bagaimana nasihat sebab pengaruh di luar, K-pop, dramanya dan sebagainya. Kalau adik-adik ataupun ustazah, para ustaz yang mengenali diri saya akan tahu kadang-kala saya memberikan jawapan yang tak ortodoks, sebab saya suka berdepan dengan realiti. Dan apatah lagi kalau sekolah-sekolah menjemput saya, mereka mengharapkan saya, biasanya mereka memberikan saya objektif, iaitu kita nak minta belajar untuk belajar bersungguh-sungguh, skor A. Dan kebiasaannya saya akan menolak, tetapi kalau mereka nak juga, saya akan kata, saya kata saya tak akan minta pelajar skor A. Pelik kan? Kebiasaan penceramah akan datang, skor A, belajar sungguh-sungguh. Habis tu apa yang saya akan cakap? Saya kata saya akan pergi dengan syarat saya akan suruh mereka menjadi manusia. Iaitu ada kalanya dalam kehidupan, saya kata tak semua pelajar akan jadi jurutera, tak semua belajar akan jadi doktor. Mungkin ada di kalangan kita yang akan jadi rider, yang akan jadi tukang kebun. Tetapi hina sangat ke menjadi tukang kebun? Dalam waktu yang sama, kita sedang mendidik masyarakat agar tidak terjebak di dalam dunia materialistik. Tetapi metod pengajaran kita kadangkala adalah kepada ke arah materialistik. Seperti contoh, kena belajar elok-elok supaya kamu dapat kerja yang bagus, supaya kamu dapat gaji yang bagus, kehidupan yang bagus. Tapi waktu yang sama, kita juga buat forum, kita juga buat ceramah, jangan materialistik. Tetapi dalam pendidikan, kita mengajar materialistik. Macam tak kena pula kan? Ada tak kita kata, belajar elok-elok supaya kamu kenal halal dan haram, supaya apa jua pekerjaan kamu, kamu utamakan yang halal. Tak kira kerja apa, biar jadi tukang kebun, jangan jadi kaya tapi rasuah. Ada tak? Jarang sekali kan? Betul? Jadi saya percaya, Saya bukan datang nak membodek adik-adik, sebab saya juga ada anak, anak-anak saya. Saya juga percaya ustazah dia ada objektif yang dia nak capai untuk saya nasihat. InsyaAllah, saya bagi sedikit panduan, tetapi mungkin panduan saya kurang ortodoks. Dia tak ortodoks. Saya boleh kata pandangan saya mungkin ada yang tak boleh terima, tapi saya share dan guru-guru boleh betulkan saya, insyaAllah. Saya boleh bagi satu nasihat yang berbentuk idealism, yang berbentuk ideal, iaitu orang nak dengar. Contoh, saya bagi contoh
Dalam satu peristiwa sebelum Perang Badar, Ali bin Abi Talib dengan sahabat, mereka nampak seorang lelaki dan mereka nak meninjau. Musyrikin Mekah ni, mereka ni ada berapa ramai orang. Jadi Ali bin Abi Talib tangkap lelaki itu, lalu dia tanya, aku nak tanya kau, mereka tu berapa ramai? Lelaki ni jawab, dia jujur tau, dia jujur. Dia kata, saya tak tahu. Lalu apa yang Ali bin Abi Talib buat? Dia pukul dia. Sekarang kau cakap, berapa ramai? Betul, saya tak tahu berapa ramai. Pukul lagi. Bila pukul, sekarang kau cakap, cakap berapa ramai mereka. Lalu dia pun sebutlah satu angka. Okey, kau boleh pergi. Lalu Nabi SAW cakap dengan Ali, ya Ali, wahai Ali, engkau menghukumnya ketika dia bercakap benar, tetapi engkau mengganjari dia ketika dia berbohong. Sebab awak nak jawapan yang awak nak, iaitu awak nak number. Walaupun number dia sebut, dia mungkin sebut apa-apa nombor sedangkan dia tak tahu apa-apa pun. Betul? Jadi Nabi tukar cara soalan dia. Nabi tanya, wahai sahabat, sehari berapa ekor untakah yang mereka sembelih untuk makan? Maka lelaki itu kata, lebih kurang 9 ataupun 10. Maka Nabi kata, jumlah mereka lebih kurang 900 ke 1000. Sebab Nabi membuat pengiraan seekor unta lebih kurang untuk 100 orang makan. Cara Nabi bertanya, dia dapat jawapan dia. Sama juga, saya boleh bagi nasihat yang berbentuk ideal. Adik-adik, jangan tengok cerita Korea. Apalah, apa boleh belajar? Ni. Saya boleh bagi. Dan itu apa yang mungkin nak didengar. Tetapi secara idealnya, dalam dunia yang kita ada pada hari ini, adakah mungkin untuk tidak melihat apa langsung? Adakah mungkin? Kita bercakap tentang realiti. Sebab saya orang yang berdepan dengan realiti. Saya berdepan, angka berdepan dengan remaja, dengan orang tua yang bukan tak nak agama, tetapi dia rasa sangat teruk sehingga hanya kerana, ada yang hanya kerana mereka tengok beberapa perkara, mereka melakukan, ada maksiat dia, lalu mereka murtad. Sebab aku rasa dia ada macam ideologi, dia salah faham tentang akidah Islam. Bila saja dia buat dosa, dia ingat dia dah murtad, Allah tak akan terima. Jadi saya tak akan bagi satu nasihat yang ideal, bukan textbook. Kalau nasihat textbook adalah jangan tengok drama Korea, jangan tengok K-pop, jangan tengok ni, jangan tengok tu. Kerja korang, baca Quran, baca hadis, baca sirah, baca Quran, baca hadis, baca sirah. Jangan buat apa-apa. Jangan ada Facebook, jangan ada Instagram, jangan ada TikTok. Settle. Lepas tu, pindah masuk gua yang tak ada internet. Okey tak? Ini nasihat yang ideal. Ini nasihat yang ideal. Tetapi adik-adik, begini, angka bagi satu konsep dia. Dunia kita nak tak nak, kita akan hidup bercampur. Dan dunia semakin maju. Kita bukan cakap tentang TikTok semata-mata, drama Korea semata-mata. Sekarang telah dilancarkan tentang Metaverse. Tahu apa itu Metaverse? Sekarang tak tahu. Minggu depan saya datang, you all semua dah tahu. Metaverse, dan sekarang di dunia Metaverse, dia adalah dunia VR, virtual reality. Dia juga adalah augmented reality. Dunia Metaverse juga, sekarang ini, di saat kita bercakap, telah pun berlaku gangguan seksual di dunia Metaverse. Di dunia Metaverse. Tetapi tuan-tuan adik-adik, realitinya begini, benda ni akan datang. Kalau kita tak tahu, kita ketinggalan. Kalau kita tahu terlalu banyak pun tak bermanfaat. Jadi apa guideline yang Angka nak bagi? Angka dah ceramah di banyak sekolah, banyak tempat. Angka bagi nasihat kepada ramai remaja, termasuk diri Angka dan orang dewasa. Angka kata, dia seperti masakan. Masakan, jangan terlalu banyak garam, nanti terlalu masin. Jangan terlalu banyak gula, nanti terlalu manis. Jangan terlalu banyak cuka, nanti masam.
Jangan terlalu banyak cili, nanti terlalu pedas. Apa maksud Uncle? Adik-adik, kalaulah hari ini Uncle depan semua ustaz-ustazah, Uncle kata, jangan tengok Uncle, wah Masya Allah, macam bajet bagus. Uncle kata, jangan tengok, jangan ni. Saya percaya, adik-adik juga tetap akan buat. It's not what you hear from me. So end up, kamu akan rasa, Uncle ni sembang lah, apa dia tahu, kita remaja. Adik-adik, nasihat Uncle untuk umur anda buat masa ini adalah berpada-pada. Sekali lagi, Uncle bukan galakkan anda untuk tengok K-pop ataupun drama, filem Korea ke apa dan sebagainya. Tak. Tetapi Uncle kata, jikalau anda nak tengok, anda nak terlibat, Uncle kata berpada-pada. Berpada-pada tu apa? Uncle bagi guideline. Jangan sehingga solat kita ditangguh-tangguhkan ataupun terlepas solat. Jangan kerana nak tengok cerita drama, filem dan sebagainya, maka kita jaga sampai lewat malam sehingga solat subuh kita tertinggal. Jangan kita terlalu lalai dengan hiburan itu sehingga kita gagal untuk mentadabur Quran, untuk membaca Quran kita, untuk beragama kita. Jangan kerana kita tengok, kita tonton, kita dengar, maka apa yang berlaku adalah pakaian kita semakin tidak menepati aurat, menepati syariah. Percakapan kita semakin celupar, semakin di luar akhlak Islamiah. Jadi nasihat Uncle adalah, adik-adik kalau nak tengok filem Korea ataupun filem 2 jam, guideline Uncle 2 jam sebelum anda tengok 2 filem tu, 2 jam letakkan syarat pada diri anda, 2 jam juga perlu diperuntukkan lebih awal untuk baca Quran, untuk buat sesuatu berkaitan dengan agama dulu. Fair enough tak? 2 hours baca Quran, 2 hours baca itu. Kalau kamu nak 4 jam, 4 jam baca Quran, hafal Quran, ataupun buat something beneficial, boleh tak? Kalau adik-adik contoh nak pergi tengok wayang dengan mak bapak, dengan kawan-kawan, sekarang budak-budak dah boleh masuk, nak tengok wayang RM20, okay, before you spend that RM20, sedekahkan RM20 kepada tabung dulu. Tapi kalau kamu ada RM20 dan RM20 itu hanya nak digunakan untuk hiburan, then jangan. Maksudnya kamu kena bahagi separuh, RM10 untuk hiburan, RM10 untuk tu. Fair enough. Saya bukan minta adik-adik untuk mencampur adukkan maksiat dengan amal soleh, tidak. Tetapi apa yang guideline Uncle buat ni adalah, di situ akan lahirnya satu perbuatan yang baik. Bukan kata perbuatan yang baik itu melihat maksiat-maksiat ni, tak. Tetapi di situ anda akan rasa, aku nak bayar RM20, aku rasa aku lepas bayar RM20, aku rasa seronok kot. Lepas aku tengok filem tu, rasa fresh pula. Kita akan menilai sesuatu kepada keseronokan, kepada perasaan. Selepas kita tengok wayang, aku tak faham apa dia cakap. Pening kepala aku tengok. Apa dia cakap aku tak faham. Tapi lepas kita sedekah dan kita yakin dengan sabda Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah, dia seumpama memakai satu baju yang basah, yang besar, terasa kelapangan pada dadanya. Tapi barang siapa yang bakhil, yang tidak sedekah, dia akan seperti memakai satu baju besi yang ketat, sempit dada dia. Jadi selepas kita sedekah, kita akan rasa seronok. Perasaan tu mesti ada. Sebab itu fitrah. Adik-adik rasa seronok tak lepas tolong orang? Rasa macam hidung kembangan, betul tak? Yes, yes. Bangga, bangga. Rasa seronok. Tapi bila macam nampak ada orang susah, kita tak tolong, kita rasa macam feel bad. Ada kan? Jadi adik-adik, faktor luaran mesti ada. Dan semua itu adalah dunia pada hari ini. Saya tidak mahu adik-adik berputus asa terhadap Islam hanya kerana ada faktor-faktor luaran dari situ. Tapi adik-adik kena faham, kuatkan fahaman anda. Jikalau anda nak berhibur, fitrah manusia nak berhibur. Tetapi pastikan kita cuba sedaya upaya mencari hiburan yang selari dengan syariah. Saya tahu mungkin akan ada ustaz-ustazah yang akan cakap, bro, cara Nabi dengan cara sahabat dia berhibur dengan ti. Betul. Tetapi hari ini dugaan, ujian.
semakin banyak. Jadi adik-adik sendiri tak boleh melainkan dipenjarakan. Semakin dipenjara, semakin memberontak. Saya mungkin boleh penjara anda sebulan. Lepas keluar sebulan, anda akan jadi apa? Anda akan terus give up dan tak akan beribadah. Jadi adik-adik, muslimin dan muslimat, buat apa sekalipun, ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Kuatkan pemahaman kita tentang Allah, siapa Allah, sifat-sifat Allah, hatta apabila kita terfikir nak terlibat ataupun melihat ataupun berhibur dengan sesuatu yang tidak syar'i, kita akan cuba menjauhkannya. Kalau tidak mampu menjauhkannya, kita akan cuba meminimakannya. Boleh faham penjelasan angka? Dan itu realiti kita pada hari ini. Dan moga-moga Allah bantu kita, kuatkan diri kita dengan pemahaman agama, insyaAllah. Ya, wallahualam. Terima kasih, Dik. Ada dua soalan. Soalan pertama adalah, di sini adik-adik semua juga telah didedahkan dengan ilmu tentang dakwah dan sebagainya. Jadi soalan yang pertama adalah, bagaimanakah untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dibelajar apabila kembali kepada keluarga, institusi keluarga dan sanak saudara? Pertama, adik-adik, apabila pulang kepada ahli keluarga, kita kena faham apa yang diajar adalah kadangkala hanyalah sekadar ilmu dakwah. Apa itu dakwah, apa itu nasihat, apa itu sabar dan sebagainya. Tetapi jarang sekali dititik beratkan adalah ilmu penyampaian dakwah. Macam mana nak sampaikan perkara itu. Okey? Dan kita tak fleksibel. Jadi macam mana nak mengaplikasikannya itu. Contoh, bila kita balik ke rumah bersama dengan ibu bapa kita, dengan adik beradik kita, first thing adalah diri kita, akhlak kita, perbuatan kita. Adakah kita balik rumah ni, bila balik ke rumah kita terus malas-malas tengok lepak TV, tengok TV, main game dan sebagainya? Tidak. Apa yang perlu kita buat adalah, okey, balik rumah mereka dah telah nampak ada perubahan pada diri kita. Katil kita, kita bersihkan. Selepas makan, kita bukan setakat cuci pinggan mangkuk kita, kita juga tolong cuci pinggan mangkuk adik-beradik, kakak, abang yang lain, mak bapak yang lain. Kita tolong sidai baju, tolong bersihkan. Mungkin adik-beradik kita lain yang malas, mungkin. Tetapi adik-adik, jangan takut dipergunakan untuk perkara yang baik. Tetapi takutlah kamu apabila tak ada orang suruh kamu untuk melakukan perkara yang baik. Tahu kenapa? Kerana apabila tak ada orang mempergunakan anda untuk perkara yang baik, ini bermaksud anda telah tiada nilai itu. Tidak ada nilai pada diri kamu. Tetapi bila kita balik, rugi ke adik-adik kita tolong sidai baju? Rugi ke kalau kita kata tolong cuci pinggan mangkuk, tolong bersihkan rumah? Rugi ke? Nampak macam rugilah, rugi masa, rugi tenaga, boleh buat benda lain tapi kita balik buat semua tu. Tak rugi. Sebab apa? Bukan sebab angka yang bercakap, sebab Allah yang berfirman. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat yang ke-7, Allah berfirman yang bermaksud, apa jua kebaikan yang kamu lakukan itu adalah untuk diri kamu, apa jua kejahatan yang kamu buat itu juga untuk diri kamu. Kalau kamu cuci pinggan, orang lain tak cuci, pahalanya dapat kepada siapa? Diri kamu. Apa saja kebaikan kamu buat adalah untuk diri kamu, bukan untuk ibu bapa, bukan untuk adik beradik. Yang kata, aku tolong kau, tak? Memang nampak macam tolong dia, tapi awak sedang tolong diri awak. Okey? Jadi pengaplikasian dari segi sudut akhlak kita, senyuman kita, kita jadi lebih friendly, kita jadi lebih penyabar, pertuturan kita lebih tersusun, percakapan kita lebih baik, tidak lagi menjerit, tidak lagi berkata perkataan yang kasar. Tidak. Itu dakwah kita di rumah. Dan sudah tentu, selain daripada dakwah bilhal, kita juga ada lisan. Contoh, kita ada adik-beradik, ada kakak, ada abang. Jangan cuba ajar mereka
Kakak abang kita suka diajar tak? Abang, akak, saya nak ajarkan sikit. Okey tak? Mereka, apa kau adik aku kau nak ajar aku? Kan? Tak. Orang lebih tua, mak bapak ke adik beradik kakak-kakak ni, mereka lebih suka ditanya pendapat. Jadi apa yang kita buat ialah, daripada kita kata, meh, saya nak ajar awak apa yang saya telah belajar. Jangan. Tukarkan itu kepada ayah, ibu, abang, angah, along. Ini nak tanya pendapat sikit boleh tak? Tanyalah, apa dia? Apa yang kamu nak tanya? Ni, saya belajar dekat sekolah, ustaz ustazah ajar ini A B C. Bagi tahu apa yang kamu dah belajar. Apa pendapat ibu bapa? Apa pendapat ayah? Apa pendapat ibu? Apa pendapat kakak? Apa pendapat abang? Sebenarnya, adik-adik, apa-apa pendapat daripada mereka dah tak penting, sebab fokus kamu adalah kamu nak sampaikan ilmu yang kamu dah belajar itu kepada mereka, betul? Dan mereka dah dengar kan? So, okay. Kalau mereka kata, kadang-kadang mereka pun tak tahu apa yang kamu belajar tu. Mereka tak tahu mana nak bagi pendapat apa. Kadang-kadang feedback mereka terus ialah, betul lah tu, betul lah tu. Sebab dia tak tahu nak ulas apa. Dia tak tahu nak ulas apa. Dia kan, betul lah tu, betul lah tu. Maksudnya, kita kena cerdik dalam berdakwah. Teknik ini bukan angka yang cipta tau. Teknik ini dilakukan oleh kedua-dua cucu kesayangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Mereka nampak seorang pakcik buat wuduk, berwuduk tak sempurna. Jadi, mereka ni cucu Nabi, boleh tak mereka terus pergi tegur? Pakcik, salah tu. Pakcik, tengok-tengok. Kami ni cucu Nabi, tengok saya buat. Tak. Mereka cedik. Mereka buat apa? Pakcik. Oh, pakcik. Pakcik, kami berdua ni nak berwuduk, pakcik. Boleh tak pakcik tolong tengokkan? Antara kami berdua ni, wuduk siapakah yang paling betul? Maka mereka pun berwuduk dengan tertibnya. Jadi, pakcik, macam mana pakcik? Siapa antara kami yang paling bagus wuduknya? Dan memang jelaslah, wuduk mereka berdua sangat tertib, sangat cantik, sangat baik, lebih baik daripada pakcik itu. Maka pakcik itu kata, terima kasih kerana mengajarkan saya macam mana nak berwuduk. Sebab kita kena faham, manusia ada ego. Kamu ada ego tak? Bayangkan kamu dah tingkatan 4, tingkatan 1 datang tegur. Akak, rambut keluar, neraka. Okey tak? Boleh terima tak? Kita, apa hal budak aku pelempang lah. Tapi dia kata, akak, nak tanya akak, saya ni budak baru masuk tingkatan 1 kak. Akak nak tanya, aurat lelaki ni macam mana? Okey. Aurat perempuan macam mana? Oh, aurat perempuan dari rambut sampai ke kaki kena pakai stokin. So, kalau bertudung macam mana, kak? Bertudung kena sempurna, tak boleh nampak rambut. Oh, okey. Lepas tu, akak yang ditanya tu, rambut aku terkeluar ke? Kita kena tahu cara nak menyampaikan. Bukan sekadar main terja je. Adik, neraka. Oh. Contoh, jangan takut. Faham maksud uncle ? Okey? Itu pengaplikasian. Now, kemudian adik juga bertanya, iaitu di organisasi manakah, gerakan manakah ingin yang kalian boleh sertai ya, untuk berdakwah dan sebagainya, untuk belajar. Adik-adik, untuk anda yang masih belajar di sekolah, angka cadangkan, tak apa, ini angka offer. Iaitu angka boleh offer, tak ada masalah. Ini bukan lobby project, jangan risau. Tak bayar pun tak apa. Tak ada bayaran pun tak apa, okey je. Sebab tujuan angka nak ajar. Kami tak kisah untuk datang ke sini. Okey, kita buat kursus 2 hari untuk ajar adik-adik macam mana nak berdakwah, okey tak? Macam tak okey ya sambutan. Okey. Uncle dengan tim uncle boleh datang ke sini untuk berkongsi dengan adik-adik ilmu yang simple, supaya adik-adik selepas habis belajar ataupun tak habis belajar pun kat luar tu tahu macam mana nak berdakwah dan sebagainya. Simple.
Sebab kami ada sukarelawan yang umur 9 tahun pun boleh berdakwah. Bukan berdakwah dengan mak bapak tau. Turun ke jalanan, dia pergi ke Bukit Bintang bercakap dengan Mak Saleh tau. Kalau budak 9 tahun pun boleh buat, takkan adik-adik 13 tahun tak boleh buat. Jadi apa yang Uncle boleh offer, okay, kita boleh cari satu masa nanti Uncle bincang dengan Ustaz Alif dan sebagainya. Kita tengok macam mana mungkin Sabtu Ahad kami datang ke sini, kita buat 2 hari penuh kursus, okay, dan kita dedahkan. Kami akan dedahkan adik-adik dengan apa itu dakwah, macam mana nak berdakwah, macam mana nak jadi seorang pendakwah. Kita adik-adik, adik-adik ni kat luar ni jadi ustaz ke, ustazah ke, jadi pensyarah ke, jadi jurutera ke, doktor ke, apa ke, jangan lupa kerja hakiki kita adalah pendakwah. Da'i first, jurutera second. Da'i first, doktor second. Da'i first, mekanik second. Kita kena faham, kita Muslim, pendakwah. Jadi kami boleh ajarkan. Dan selepas itu, kami ada kursus lanjutan, iaitu bagaimana nak berkomunikasi, ilmu penyampaian. Sebab kita belajar ilmu, nah, macam mana nak bercakap. Angka bagi satu contoh, contoh adik-adik, dalam Islam boleh tak kita sebagai anak-anak tinggikan suara pada ibu bapa? Boleh atau tidak? Yakin? Tak ada yang tak setuju? Tak ada, okey. Uncle letakkan anda dalam situasi ini. Ibu bapa kita sedang melintas jalan. Lalu di sebelah kanan kita nampak sebuah lori dengan lajunya sedang menghala ke arah ibu bapa kita yang sedang melintas. Dan memandangkan adik-adik tadi telah pun bersetuju secara ijma' bahawa kita tidak boleh meninggikan suara pada ibu bapa kita, jadi tolong tunjukkan kepada uncle macam mana anda akan bagi tahu kepada ibu bapa anda bahawa ada lori yang laju. Silakan. Anda akan kata, ibu ada lori. Betul kan? Tak macam tu kan? Habis tu macam mana? Okey, adik tunjuk contoh macam mana? Awak kat depan ni yang pakai songkok terbalik sikit belakang. Ni awak awak yang betulkan songkok ni. Macam mana awak akan bagi tahu pada mak bapak? Ingat kan? Tak boleh jerit, tak boleh tinggikan suara . Ada lori ni, lori. Dia bagi tahu ibu dia sedang, ibu bapa dia sedang jalan kat situ dia. Macam mana nak bagi tahu? Macam mana? Ha? Tak, kita jadi flash lah. Selamatkan mereka. Tak mungkin. Jadi apa kita buat? Kita kena, ayah, ibu, lori. Haram ke? Dia jadi bodoh bila kita tak jerit. Betul ke tidak? Maksudnya adik-adik, dalam kursus dakwah nanti, adik-adik akan diajar bagaimana nak bercakap, bagaimana nak pilih perkataan, bagaimana nak jadi pendengar yang baik, bagaimana nak menganalisis. Semua ni adalah ilmu kemahiran hidup, soft skill. Yang buat kali pertama Uncle buat tu bukan di Malaysia tau. Uncle first time buat program tu, Uncle buat dekat Bahrain, yang ada 40 lebih peserta dari seluruh dunia dalam bahasa English. Uncle buat kursus tu di situ tentang teknik bercakap, macam mana nak bercakap. Dan kita akan gunakan contoh-contoh daripada Quran, daripada hadis, daripada sirah, dialog dalam Quran, dialog dalam hadis, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan yang jelas tapi kita tak pernah lihat. Contoh, ada beza tak dalam Quran bila Allah sebut ya ayuhan nas dengan ya ayyuhallazina amanu? Ada. Apa beza dia? Kenapa Allah guna ya ayuhan nas tak guna ya ayyuhallazina amanu? Kenapa Allah guna ya ayyuhallazina amanu tak guna ya ayuhan nas? Sedangkan ya ayyuhallazina amanu juga ya ayuhan nas. Bukan setakat cara dia memanggil berbeza, tetapi hujung ayatnya juga berbeza. Dan trend dia konsisten. Sangat seronok.
Jangan risau, Uncle bukan melobi. Uncle sanggup buat for free. Tak ada masalah. Janji sediakan air, sediakan makanan sedap. Itu je. Untuk makanan tengah. Okay? Jadi, kalau adik-adik berminat, nanti Uncle berbincang juga dengan ustaz-ustaz. Okay? Kita mungkin set satu hari, adik-adik pun lobby lah. Adik-adik nak ke? Mereka tak dengar. Mereka tak ada respon lagi. Nak ke? Nanti you all buat satu petition. Kami nak kursus dakwah di Qiblah. Buat petition, suruh semua pelajar sign. InsyaAllah. Jangan risau adik-adik, kursus itu interaktif. Kita akan buat secara simple. Adik-adik pun semua boleh faham. Kami tak akan guna bahasa yang terlalu bombastik. Tetapi kita akan berinteraksi, kita akan berseronok bersama. Tapi pada waktu yang sama, kita buat secara santai. Tapi sampai insyaAllah. Okay? Wallahualam. Naufal, dia kata dia dah follow saya lama dah dekat Facebook. Tak tahu nak bangga ke, nak sedih ke, tak tahu nak apa. Okay? Baik, dah follow saya lama dan sebagainya, dah tahu gerak kerja dakwah saya. Dan soalan dia adalah, dia nampak banyak cabaran saya dalam berdakwah, ditoma, dihina, difitnah, disindir. Ya? Ataupun dalam bahasa budak-budak hari ini, dianjing. Kan? Jadi soalan dia adalah, bagaimana saya bersabar untuk meneruskan dakwah? Okey. Soalan ini soalan yang mudah. Jawapan dia juga boleh jadi mudah, tetapi dia ada proses sampai ke arah itu. Pertama, adik-adik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda mendapat wahyu dan kemudian dia kembali kepada isterinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, maka Khadijah radhiyallahu anha membawakan selimut kepada Nabi untuk menenang dan mententeramkan dia, betul? Dan kemudian Khadijah, dia juga berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, aku akan bawa kamu pergi ke jumpa dengan pakcikku." Siapa pakcik dia? Waraka ibnu Naufal. Naufal. Okay? Waraka ibnu Naufal. Maka Waraka ibnu Naufal, apabila Nabi SAW, sebab itu kita kena faham dakwah. Bila kita faham dakwah, kita tak akan rasa kecewa. Sebab itu kita perlu tekankan keikhlasan. Sebab dengan kita ikhlas, kita tak peduli pun apa feedback orang. Orang suka ke, benci ke, hina ke, ugut ke, kita tak kisah. Contoh, ada tak orang puji Naufal solat 5 waktu? Tak ada. Ada tak orang hina Naufal sebab solat 5 waktu? Mungkin. Betul? Well, tapi kenapa tak berputus asa walaupun ada orang hina tapi tak ada orang puji? Sebab kamu solat bukan sebab dia. Kamu solat kerana Allah. Betul? Dan itu yang kita kata kena betulkan cara kita memandang. Maka Waraka ibn Naufal setelah dia mendengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, "Sesungguhnya itu adalah malaikat yang telah datang kepada Musa alaihi salam. Dan jikalau aku masih muda ketika umatmu, kaummu menghalau kamu keluar daripada Mekah, aku akan mempertahankan kamu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diterkejut, dia tanya kepada Waraka, "Maksud kamu kaum aku akan halau aku keluar daripada Mekah?" Dan Waraka ibn Naufal jawab apa? Dia kata, "Ya benar. Dan tak ada seorang pun yang melakukan tugasan seperti kamu melainkan dia akan ditentang." So apa maksud dia? Waraka jawab, tak ada seorang pun yang melakukan tugasan seperti dia, iaitu dakwah, kecuali dia akan ditentang. Maksudnya, bila kita nak berdakwah yang kita tak ada option, kita dah set dalam mindset, orang akan menentang, orang akan menentang, orang akan tak suka. Sebab itu Allah sebut dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 64, "Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah." Dan kemudian Allah kata, "Fa in tawallau." Allah kata fa in tawallau, maksudnya jikalau mereka berpaling, jikalau mereka menentang, jikalau mereka menolak, betul ke? Yes, sebab majoriti akan menolak. Jadi mindset kita adalah, okay, bila aku berdakwah, aku kena expect orang akan tak suka aku, orang akan tolak dakwah aku. Mindset.
Sebab bila kita ada expectation orang akan menolak, apa yang selain daripada itu seperti orang merasa teruja, orang berterima kasih, itu bonus. Dapat tak dapat, no problem. Tapi dapat tentangan, okay. Relax lah. Betul ke tidak? Contoh, ada tak bila kamu makan garam? Garam. Ada orang makan garam je ke? Now, bila kamu makan garam, kamu letak expectation apa? Now, masin. Jadi bila kamu makan garam, terasa masin, ada kamu kata, "Eh, astagfirullah, eh, masin." Tak. Kamu akan rasa terkejut, kamu akan rasa kecewa bila kamu makan garam, kamu expect, kamu telah letak expectation dalam minda kamu, kamu nak merasai kemanisan. Faham maksud angka tak? Jadi macam mana nak bersabar? Kata ikut Nabi. Kalau ikut Nabi, kena sabar. Nabi bersabar. Nabi ditentang. Nabi uswatun hasanah. Innallaha ma'asabirin. Saya nak Allah bersama dengan saya. Dan Allah kata, siapa yang bersabar, Masya Allah. Tahu tak adik-adik, Naufal, Angka selalu bagi tahu kepada semua staff Angka, kepada semua sukarelawan Angka, Angka kata apa tahu? Benda paling best dalam dakwah ni, pahala yang kita akan dapat paling banyak ni, bukan sebab orang masuk Islam tahu. Bukan sebab orang terima dakwah kita tahu. Tahu tak, pahala paling banyak yang kita akan dapat ialah apa? Bila kita bersabar. Sebab Allah kata dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 10, pahala untuk orang yang bersabar adalah bi ghairi hisab. Wow. Best tak? Apa itu bi ghairi hisab? Tak ada batasan, dik. Tak ada batasan. Tahu tak apa itu tak ada batasan? Berapa ibadah dalam Islam yang tak ada batasan pahala dia? Selain daripada puasa juga. Allah yang akan bagi. Wow. Kenapa tak nak bersabar? Adik-adik, Angka nak betulkan sedikit salah faham. Kita selalu ingat sabar ni ialah tak boleh marah, kena senyum sokmo. Kena senyum je. Orang tanpa senyum je. Dalam mata sepet, senyum lagi tak nampak mata. Kita ingat sabar ni tak boleh bersuara, tak boleh bertegas. Sabar ni tak boleh melawan balik. No. Adik-adik, nak tanya, orang kata sabar ni tak boleh menangis. Nampak tak? Bila mana ada orang kematian ahli keluarga, sanak saudara, dia menangis, kita akan suruh dia sabar ya. Soalan saya, adakah menangis itu tanda orang tu tak sabar? Kalaulah kita setuju dan kalau kita kata menangis itu tandanya orang itu tak sabar, adakah kita nak mengatakan ketika Ibrahim anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, adakah Nabi tak bersabar? Nabi bersabar. Kita kena faham, sabar bukan bermaksud tidak ada emosi, tidak ada reaksi. Tetapi sabar adalah kita ada emosi, kita ada reaksi, tetapi emosi dan reaksi kita tidak bercanggah dengan ajaran Islam itu sendiri. Contoh bila ada kematian, boleh menangis tak? Boleh, tapi jangan meraung. Jangan menyalahkan takdir, jangan mencari-cari pakaian, betul? Menangis boleh tak? Boleh. Boleh marah tak? Boleh. Tapi marah syari'i, marah kerana Allah, mana kemanisan iman. Nabi SAW bersabda bahawa akan ada kemanisan iman pada seseorang yang memiliki tiga perkara ini. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai melebihi segala-galanya. Apabila dia mencintai, menyayangi seseorang kerana Allah. Dan yang ketiga, apabila dia benci untuk jatuh balik kepada kekufuran. So sabar tu adik-adik, jangan fikir sabar. Nabi bersabar tak? Nabi naik mimbar untuk berkhutbah. Berapa banyak hadis yang dikatakan sahabat meriwayatkan Nabi naik ke atas mimbar dengan mukanya merah padam. Nabi marah tak kalau muka merah padam? Marahlah, tegaslah. Nabi ada tegur tak seorang sahabat yang tak berwuduk dengan baik, lalu dia kata finar, dia menjerit. Adakah Nabi tak sabar? Tak. Kena tengok kondisi. Bukan tak ada reaksi, bukan tak ada emosi, tetapi dia patuh syariatnya. Sabar pilihan Angka. Tak sabar pun pilihan kita. Tapi kalau saya tak sabar,
sebelum Angka habiskan dengan jawapan ni, Angka nak bagi satu kisah ni supaya kita bersabar. Sabar ni seronok tau. Ada nampak muka Angka macam stres tak? Dah lah, kena hina, kena sindir, okey je, gelak je. Tidur boleh, makan boleh, minum boleh kan? Ada satu peristiwa. Sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia dihina oleh seorang musyrikin. Waktu Abu Bakar bersabar, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah dia senyum je. Senyum melihat kesabaran Abu Bakar, bukan senyum melihat penghinaan terhadap Abu Bakar. Beza. Nabi senyum. Kemudian apabila Abu Bakar dia hilang sabar, dia maki balik orang yang hina dia. Okey? Dihina balik orang yang hina dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beredar daripada Abu Bakar. Lalu selepas itu, Abu Bakar pergi tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ketika aku dihina kau senyum. Ketika aku balas balik, kau belah. Apa dia?" Maka Nabi kata, "Sebab ketika dia menghina engkau dan engkau bersabar, malaikat berada di sebelah engkau memuji engkau. Aku senyum. Tetapi tak kala engkau membalas balik, malaikat itu pergi dan syaitan datang. Maka aku pergi kerana aku tak akan duduk dengan syaitan." Bila kita sabar, malaikat memuji kita. Masya Allah. Kenapa tak nak bersabar? What option do you have? Hidup kan kena sabar. Sabar bukan tak ada, ingat lah, sabar bukannya berhenti, tak ada emosi dan tak ada reaksi. Tetapi pastikan emosi dengan reaksi kita adalah patuh syar'i. Okey je, kadang-kadang kita bengang. Tapi kita bengang, kita marah, diam. Jangan bersuara. Sebab tak kala kita marah, kita bersuara, pastinya akan ada orang yang dilukai oleh kata-kata kita. Sebab ini adalah pedang yang tidak bertulang. Kena hati-hati. Bila kita gembira, jangan berjanji. Wih, happynya. Aku janjilah aku nak berikan Ferrari untuk kau. Ha? Apa aku cakap? Nak berikan Ferrari? Sebab itu, jangan berjanji ketika gembira. Jangan berkata apabila marah. Itu akan menyulitkan hidup kita. Sabar. Enjoy life. Marah pun kena hidup. Hidup pun susah. Hidup pun sedih. Hidup pun frust. Hidup pun stres. Kita stres ke happy ke, masa tetap berlalu. Kenapa tak melalui waktu-waktu itu dengan kesabaran dan kita dapat pahala? Okay, Nova? Wallahualam. Macam mana Angka kenal Islam dan macam mana Angka terdetik nak masuk Islam? Well, dia macam ada satu lirik lah. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Tak. Bukan. Tidak. Okay. Macam mana Angka kena Islam? Well, Angka bersahabat dengan ramai orang Islam. Di situ Angka kena Islam versi orang Islam. Siapa tak kena Islam? Orang Barat yang tak suka Islam pun kena Islam. Tapi dia kena Islam versi media. Angka kena Islam versi orang Islam. Okay? Macam adik-adik lah. Adik-adik kenal tak agama Buddha? Kenal. Agama Buddha melalui orang Buddha. Tapi tak kenal melalui kitab. Itu beza dia. Okay. Macam mana Angka berkenalan dengan Islam? Sebenarnya Angka tahu serba sedikit tentang Islam. Sangat sikit. Sebab Angka sejak sekolah rendah, Angka sekolah rendah kebangsaan, dan majoriti kawan-kawan Angka ni adalah orang Melayu. Okay, dan Angka belajar banyak waktu kecil-kecil dulu. Angka belajar banyak percakapan, pertuturan lisan dalam bahasa Melayu adalah dengan lagu bahasa Melayu. Okay, Angka dengar banyak lagu-lagu tu sebab puitis kan, jadi penggunaan bahasa pun puitis sikit. Dan Angka juga bermain bola sepak. Okey, sebab Angka bermain bola sepak untuk pasukan KL bawah 12, 14, 16, pasukan kebangsaan Malaysia bawah 17, bawah 21 tahun. Okey, Angka main bola sepak dan Angka satu-satunya Cina. Bila Angka adalah satu-satunya Cina, majoritinya Melayu, cakap bahasa Melayu lah. Dan nampaklah Islam,
orang Islam. Angka tahu orang Islam kena solat, orang Islam kena didera, tak boleh makan, tak boleh minum, didera. Itu apa yang angka faham. Orang Islam ni dia tak boleh makan ngoi-ngoi. Tahu kan? Tak faham? Babi. Okay? Orang Islam tak boleh minum arak, dan kalau lelaki Islam kena potong. Begitu. Dan yes, dan uncle juga tahu orang Islam boleh kahwin 4. Betul kan? Oh, yang ini korang jawab kuat kan? Bila saya tanya nak kursus dakwah ke tak? Okey. Bila boleh kahwin 4? Betul. Ini lelaki. Jangan cari mereka sebagai bakal pasangan. Belum kerja sudah fikir kahwin. Okey. Jadi itu apa yang uncle tahu. Tetapi apa yang uncle tahu itu tak menjadikan uncle berminat nak masuk Islam ataupun kena Islam, kerana bagi uncle semua ini, semua agama ini adalah sama, sama dari segi well, agama je kot. Cina, okey. Macam kita kat Malaysia ni kan, kita ada stereotip kan. Orang Melayu agama Islam. Orang India agama Hindu. Orang Cina agama Buddha. Kalau orang Melayu meninggal dunia, kalau orang Hindu, orang India mati, kalau orang Cina mampus. Kalau orang utara dia kata mampui. Betul ke stereotip? Jadi bagi angka, angka Cina, jadi angka mesti menganut agama Buddha. Tak boleh, sebagaimana bangsa tak boleh ditukar, begitu juga agama tak boleh ditukar, sebab setiap bangsa ada agama dia. Fahaman angka. Now, soalan kedua, part yang kedua, bagaimana boleh terdetik untuk memeluk Islam? Nak cerita, angka kena cerita umur 11 tahun dulu. Umur 11 tahun, anak datuk uncle meninggal dunia. Bila meninggal dunia, masyarakat Cina ni dia ada buat upacara kan? Pernah tengok tak masyarakat Cina buat upacara? Okey, tak pernah tengok? Okey. Uncle cerita serba sedikit. Dia akan buat upacara 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, hari ke-49, hari ke-100, upacara. Dan bila buat upacara, dia akan dipanggil sarjana ataupun sami, datang baca mantra, buat upacara. Jadi bila sarjana tu, sami tu, dia datang dan dia buat upacara sambil dia tawaf keranda tu, dan dia baca sesuatu yang angka tak faham. Angka tak faham. Maka angka tanyalah kepada sanak saudara. Angka tanya, budak-budak 11 tahun kot, tanyalah, buat apa tu? Oh, ini ya, buatlah supaya okey, datuk boleh pergi syurga. Okey. Okey lah. Kan? Tapi waktu yang sama, ada juga upacara membakar kertas sembahyang, dan antara kertas sembahyang yang dibakar adalah ditulis kat situ Hell Bank Notes, iaitu duit neraka. Angka waktu itu terfikir, upacara ni nak pergi syurga, yang dibakar ni duit neraka, takkan pergi syurga pakai duit neraka? Kan? Takkan pergi Thailand tukar duit rupiah? Faham tak? Uncle fikir, bukan syurga ada macam-macam ke? Semua free kan? Apa sama pakai duit? Kalau ini pergi neraka, siapa punya? Yang mati seorang je. Uncle pun tanya lagi, itu untuk pergi syurga, ini untuk siapa? Lalu uncle auntie jawab, oh ini ya, ini ya, kalau datuk tak boleh pergi syurga, dia pergi neraka, dia boleh pakai ini semua wang. Jawapan mereka itu nampak seperti jawapan untuk mereka, tetapi waktu itu angka punya soalan bertambah, persoalan lebih bertambah. Angka fikir, pergi neraka pakai duit, pergi neraka pun boleh enjoy kah? Lalu angka tanya, macam tak logik lah. Pergi syurga, sebab dulu you orang juga ajar kita orang, siapa jadi orang baik di dunia, dia pergi syurga boleh enjoy, siapa jadi orang jahat, dia pergi neraka kena dera. Tapi sekarang pergi neraka pun boleh pakai duit, pun boleh enjoy.
Saya kata, mana masuk akal? Lalu Uncle Aunty jawab, ayah, kita orang pun tak tahu, mah. Itu orang sudah buat lama-lama, kita pun ikut je lah. Saya kata, tak boleh juga. Sebab you orang juga ajar, sebab dalam falsafah orang Cina, iaitu ada juga dia ajar, jangan buat sesuatu kerana orang lain suruh ataupun orang lain buat. Tetapi kamu kena tahu kenapa kena buat. Maka angka ulanglah ayat tu kat diorang. Lalu apa mereka buat? Jawapan mereka, Dah, jangan tanya. Rasa-rasanya selepas diserga begitu, angka tanya soalan lagi tak? Angka tak tanya kerana angka dapat jawapan ke? Ataupun angka takut yang akan jadi arwah selepas ni ialah angka? Angka takut. Jadi angka tak tanya. Dan persoalan itu angka bawa dalam hati. Angka percaya adik-adik mungkin waktu kecil-kecil, muda-muda, pernah juga tanya kat mak bapak, ayah-ayah, ibu-ibu, nak tanya bu. Ayah kata, ibu kata, awan, langit, bumi, planet diciptakan oleh Allah. Betul kan? Ya, betul, semua Allah yang cipta. Jadi ibu, ayah, habis tu siapa ciptakan Allah? Dah, jangan tanya. Nak sesat ke? Pernah kena ke? Kita geng lah tu. Kita geng. Soalan tu masih ada tak sampai hari ni? Angkat tahu. Soalan tu masih ada. Dan so, hanya kerana kita tak bertanya lagi, tak bermaksud kita puas hati, tapi takut nak bertanya sebab kita dah suruh jangan ditanya. Lagi ditanya nanti kena sebat. Silap hari bulan arwah kita tak sempat nak jadi Bani Israel. Betul? Angka faham perasaan tu. Jadi angka pun membesar dengan perasaan tu. Ada persoalan. Sampailah umur angka 18 tahun, angka bebas. Bebas dari segi 18 tahun SPM habis, angka buat keputusan tak nak beragama. Angka jadi free thinker. Maksudnya free thinker ni, angka tak ikut mana-mana agama. Bagi angka semua agama sama. Angka tinggalkan agama Buddha, tak praktis langsung. Tak praktis. Waktu tu angka hidup tanpa sempadan. Tahu tanpa sempadan? Maksudnya kalau orang Islam, dia solat Jumaat sekali seminggu. Solat 5 waktu wajib. Angka pula wajib pergi kelab, pergi pub, pergi disco dulu, bukan sekarang. Wajibnya 3 kali seminggu. Tak termasuk sunat tahajud qiyamul lail lain. Faham tak? Ya. Angka ni suka minum arak dulu, suka tapi tak, jarang mabuk. Dulu, jangan tengok angka macam ni ha. Yo, adik-adik semua tengok angka. Sabar. Dulu mak selalu pesan kepada saya, sebagai seorang anak yang baik, perlu dengar cakap mak tak? Mak pesan, anak, jangan balik lewat. Balik awal ya. Waktu mak pesan tu, angka baru nak keluar rumah pukul 11 malam. Jadi bila mak pesan, balik awal, jangan balik lewat, angka sebagai anak yang baik, angka kena dengar cakap mak. Jadi angka balik awal. Angka balik awal pagi. Okey tak? Ada idea kan? Okey. Itu zaman angka dulu-dululah. Angka pendekkan lagi cerita. Pada umur angka 22 tahun, angka ni main bola sepak aktif juga. Dalam satu perlawanan, angka tercedera dan kemudian angka diberhentikan kerja. Dan kemudian angka ada banyak masa duduk kat rumah, angka main internet, tak main game, angka tak suka main game. Jadi di situ angka masuk forum, ada kawan-kawan dia, angka tawarkan angka untuk pergi Sarawak. Pergi Sarawak. Jadi angka ambil tawaran tu. Dan kemudian bila sampai di Sarawak, Sarawak dia lain dengan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni banyak tempat hiburan, Sarawak pun ada, tapi kurang. Dan tempat dia jauh-jauh. Siapa asal Sarawak? Tak ada. Siapa pernah pergi Sarawak, Kuching? Yes. Round about dekat Kuching, Sarawak tu semua besar-besar kan? Oh, dekat besar-besar boleh buat banglo dekat tengah-tengah round about tu. Siapa tak pernah pergi Sarawak? Very nice. Sangat tenang, sangat tentera, Masya Allah. Jadi bila angka kat situ, angka dah tak ada duit, kawan pun tak ramai, kereta pun tak ada. Jadi waktu itu tiba-tiba angka ada soalan. Soalan angka tanya pada diri angka, apa matlamat hidup ni?
Hidup ni hanya sekadar kerja, cari duit, makan, minum, enjoy, tidur, buat ulang yang sama, lepas tu kahwin, dapat anak, lepas tu sakit, tua, mati. Angka tanya. Dan angka kata, kalaulah itu macam, itu monyet, apa beza saya dengan itu monyet dekat hutan? Cuma saya handsome lagi lah. Itu je beza dia. Jadi kemudian Angka pergi tanya dekat kawan Angka Melayu. Angka tanya, eh, kita orang Cina bila sembahyang dekat depan ada Tuhan tau. Lu orang Melayu sembah apa? Dia kata, kita orang sembah Tuhan lah. Sembah Tuhan? Saya selalu nampak you sembah hadap itu dinding saja, itu dinding lumia Tuhan. Angka agak sinis ya. Itu dinding lumia Tuhan. Tak ada. Kita orang sembah Tuhan lah, itu tahu Tuhan lah. Lu tak boleh nampak dia. You tak boleh nampak dia. Tapi dia nampak you. Saya kata, apa you cerita? Tak nampak macam mana mau percaya. Seeing is believing. Nampak baru boleh percaya. Lalu kawan Angka dia kata, macam ni lah. Awak ada rasa angin tak? Eh, mestilah. Ada. Tapi waktu awak rasa angin lah, awak nampak angin tak? Saya kata, hey, hello. Aku Cina. Tapi bahasa Melayu aku SPM ada kredit tau. Kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Nampaklah tu. Wah, jawapan Angka. Angka ingat menang dah. Dia kata, tak. Wong, yang kau nampak pokok tu bergoyang bukan sebab kau nampak angin. Yang kau nampak pokok tu bergoyang sebab itu adalah kesan tiupan angin. Angka tergamam. Betul juga kata dia. Lalu dia sambung. Dan dia kata, Wong, kau bayangkan, kalau angin itu yang diciptakan Tuhan pun engkau tak boleh nampak, tapi engkau boleh rasa tiupan dia dan engkau nampak kesan tiupan dia, macam mana mungkin engkau boleh nampak Tuhan yang menciptakan? Engkau merasai kewujudan dia dan engkau nampak kesan penciptaan dia, tapi engkau tak nampak dia. Engkau fikir, betul juga, logik juga. Dan waktu itu, walaupun jawapan dia simple, sebab tu Angka kata, jangan fikir dakwah ni mesti pandai ni, pandai tu, tak ada. Kadangkala kita tak tahu ayat mana, perkataan kita yang mana yang akan membukakan hati orang dan Allah bagi hidayah kat orang tu. Yang penting kita kena bercakap. Kerana jawapan dia yang simple, Angka buat keputusan masuk Islam. Dan Angka ucap syahadah pada 10 Ogos 2005. Jadi dah 17 tahun dah. Kira form 5 SPM tahun ni. Ya. Tapi waktu tu Angka tak belajar agama sangat. 6 tahun pertama Angka tak belajar agama. Cuma pada tahun 2011, selepas 6 tahun Angka masuk Islam, baru Angka first belajar agama dan rasa seronok. Dan selepas itu, bila Angka dah start belajar, Angka terus terlibat dalam dakwah. Sebab guru Angka yang juga kawan baik kepada Ustaz Ismail Omar, iaitu Syekh Husaini, dia nasihat kepada Angka, kena berdakwah. Dah belajar, kena berdakwah. Sampaikan berapa banyak yang kita tahu. Dan selepas beberapa tahun, 2013, Angka ambil keputusan untuk berhenti kerja pada waktu itu. Yang waktu itu kerja Angka menjanjikan pendapatan lebih kurang 5 angka sebulan, lebih 10,000 sebulan. Tapi Angka bekerja sebab Angka nak berdakwah. Sebab Angka rasa seronok sangat berdakwah. Bukan sebab ada duit, tapi Angka seronok sebab Angka boleh bercerita kepada orang tentang agama yang Angka pilih. Angka boleh bercerita dan mempertahankan Islam. Angka, Masya Allah, Angka rasa seronok. Suatu kegembiraan dan kepuasan yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Jadi 2013, Angka resign, buat kerja full time dakwah sampai hari ini. Dan asbabnya Allah bagi peluang kepada Angka. Angka tak belajar tinggi tau. Angka hanya belajar sampai SPM je. Tapi Angka boleh kata, dan Angka berbangga untuk berkata, walaupun Angka sekadar belajar sampai SPM, tapi Allah telah bagi peluang kepada Angka untuk pergi berdakwah di Asia. Angka dah berdakwah di Eropah. Angka dah berdakwah di Afrika, Masya Allah, Afrika, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Afrika Selatan, Tanzania. Malahan Angka dah pergi ke Australia. Angka juga telah pergi ke negara yang tak pernah Angka fikir Angka akan pergi, walaupun Angka ada duit.
negara Amerika Latin, iaitu ke Colombia dan Peru, yang di mana setakat perjalanan nak pergi sana saja 43 jam. Dan kemudian perbezaan waktu dia dengan Malaysia adalah 13 jam. Kalau sekarang ini adalah 1:30 hari, dekat Colombia dengan Peru sekarang adalah 12:30 malam. Penat, sangat penat, tetapi sangat menyeronokkan. Dan Allah bagi peluang kepada Uncle untuk berdialog, berdebat dengan wakil agama lain yang ada PhD dalam agama mereka. Uncle ada apa? SPM. Tapi kita tak takut, bukan kerana kita pandai. Kita tak takut sebab Allah sebut dalam Quran, kita yakin. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 81. Wa qul jaa haqqu wa zahaqa batil inna batila kana zahuqum. Katakanlah apabila kebenaran itu datang, maka kebatilan akan lenyap, dan sesungguhnya sifat kebatilan pasti akan lenyap. Angka yakin dengan yang itu? Alhamdulillah. Masa kami berada di Uganda, masya-Allah, 80 lebih orang masuk Islam dekat kampung tu. Bukan angka hebat, hidayah Allah yang datang. Angka dengan kawan-kawan angka semua, alhamdulillah, seronok. Jadi adik-adik, angka tak boleh nak cerita bagaimana seronoknya boleh berdakwah, seronoknya kita sampaikan Islam, seronoknya kita boleh mempertahankan Islam daripada dicemari, sehingga adik-adik buat sendiri. Sebab keseronokan tu tak boleh dibayangkan dengan perkataan semata-mata. Kalau orang tanya, eh, kau makan tempat tu sedap? Sedap gila weh, sedap gila. Macam mana sedap dia? Babe, tak boleh nak bayangkan, babe. Kau kena makan sendiri. Sama jugalah dakwah. Macam mana seronoknya, adik-adik buat sendiri. Adik-adik akan rasa seronok. Wallahualam.